Kali ini, kita akan membuat menu ayam tanpa tulang dengan topping bunga kecombrang. Bahan utamanya ada ayam tanpa tulang, bunga kecombrang diiris tipis, jeruk nipis, dan daun bawang. Untuk bumbunya, kita menggunakan bubuk kari, bubuk ketumbar, garam, dan juga daun jeruk yang diiris tipis. Pertama, panaskan wajan dan oleskan minyak kelapa. Lalu masukkan ayam tanpa tulang. Tambahkan sedikit garam, lalu kita bolak-balik. Kecombrang dan daun jeruknya juga bisa kita masukkan di sini. Kita tumis sebentar. Kalau sudah harum, bisa kita sisihkan. Nah, ini ayamnya sudah berwarna kecoklatan. Kalau terasa agak kering, bisa kita tambahkan 1 atau 2 sendok makan kaldu yang sudah kita buat sebelumnya atau dengan air saja. Taburkan bubuk kari. Lalu kita bolak-balik. Dan taburkan juga bubuk kari di sisi sebaliknya. Kita bolak-balik hingga matang merata. Seperti ini, dan sekarang sudah siap kita hidangkan. Ayam tanpa tulang dapat kita sajikan dengan tumisan bunga kecombrang dan irisan daun jeruk. Selamat mencoba! Menu praktis kali ini adalah tumisan sayuran dengan bumbu dasar kuning yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya. Bumbunya adalah bawang merah dan bawang putih, lalu garam, lada halus, dan juga kita menggunakan tahu putih. Ada kacang edamame, atau boleh juga menggunakan kacang merah. Untuk sayurannya, dapat kita menggunakan brokoli, buncis, wortel, jagung muda, daun bawang, paprika, dan juga air kaldu. Panaskan wajan, lalu oleskan dengan minyak kelapa. Tumis tahu setengah matang terlebih dahulu, dan sisihkan. Masukkan bumbu dasar kuning, lalu tambahkan garam dan air kaldu sedikit demi sedikit. Masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis kembali hingga harum. Tambahkan buncis dan paprika terlebih dahulu. Dan kalau terasa kering, dapat juga menambahkan air kaldu sedikit. Lalu masukkan jagung muda, wortel, brokoli, aduk merata sambil kita tambahkan lada dan kaldu. Masukkan edamame atau bisa juga kacang merah, tambahkan tahu yang tadi sudah kita tumis. Aduk kembali hingga rata dan siap kita sajikan. Selamat mencoba!